Assalamualaikum. Kembali kita di Jom Masak dengan Kak Zaina. Okey. Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Ha, dah start dan live kita. Ya, alhamdulillah bertemu lagi kita hari ini ya. Okey, hari ni ada special lah. Special. Hari ni special. Ya, hari ni special. Okay, so hari ni siapa yang suka ala dia apa? Gearbox. 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 Setengah orang panggil. So kalau kita pergi macam kedai-kedai ada yang buat ada, gearbox. Yes, ni. Gearbox. So hari ni kita masak apa kat Zaidah, okay? Sup tulang merah. Sup tulang merah. Ataupun orang panggil gearbox juga lah ya. Gearbox. Tapi ini ala-ala macam biasanya masakan ni ada di Singapura ya. Kita dekat sini biasa jarang kita buat warna merah ya. Hari ni kat saya dapat warna merah. Sup tulang merah ya ataupun gearbox. Ya, dah nampak dah lah ni semua bahan-bahan dia. Okey, so kita tunggu sebelum kita nak sekejap. Start ni, kita kena berchit-chat sikit. Sebab kita nak tunggulah orang lain masuk. Masuk dulu. Ya. Kita bagi space untuk orang lain masuk baru kita mulakan. Jadi taklah ramai yang tertinggal. Kita tak jenuh, saya nak menjawab ya. Ramai yang tertinggal. Itu pun kita boleh lewat kita dalam ramai yang tertinggal, ramai yang tertinggal lagi ya. So kita tunggu sekejap, minta perempuan bersabar. So dia ambil masa yang lebih kurang 30 saat hingga 1 minit untuk Facebook pun nak announce untuk orang lain. Anyway, rakan-rakan dekat Facebook pun minta tolong share-sharekan bagi punya family ataupun adik-beradik ke kakak-kakak, makcik-makcik yang lain boleh tengok. Boleh tengok dan boleh share ya. Kita share lah ramai yang dapat tengok lah ya, dapat tontonnya so that kita boleh share the recipe lah. Jadi live ni yang kita buatkan bersiaran secara langsung ni supaya soalan-soalan kita boleh jawab dengan cepat, dengan pantas, insya-Allah. Kita akan cuba sedaya upaya. Okay, anyway, ada juga setiap kali kita live ada yang komen katakan sebab banyak ada yang komen saya tak dapat baca punya. Baca ya, memang dia tak keluar. Minta maaf banyak-banyak. Kami menyusun jari minta maaf kalau kita tak baca komen sempat, you. Sebab ada yang sebab dia filter. Jadi ada yang masuk, ada yang tak masuk. Okey, tapi kita akan cuba jawab secepat yang mungkin. Okey, minta maaf banyak-banyak. Ya, banyak yang dah nampak. Kak Zana nampak. Banyak yang masuk tadi ya. So kita tunggu sekejap lagi. Minta like dan love lagi tu ha. Mungkin ya, share dengan kita Facebook. Sementara sebelum kita start ni kan. Share dengan kita lauk apa yang dah buat sebab ramai juga yang share kita happy sangat kita dapat. Hari ni saya dapat ya. Viewers yang ramai dah share resipi kita alhamdulillah menjadi ya. Ada yang PM DM lah, ada yang WhatsApp saya ya. Ada yang akan nampak, ada yang tidak. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun happy juga yang sebenarnya bila saya dapat berita-berita macam itulah ya. Itulah purpose ni pun kita, kita nak share. Create program Jom Masak dengan Kak Zaidah ni. Kak Zaidah nak kongsi apa yang saya tahu pula Dan juga space untuk live ni boleh kita sharekan experience you. Macam contoh hari ni kita masak sup tulang. Sup tulang merah. Sup tulang merah yang mungkin boleh share. Boleh share. Cara you macam mana. Mungkin kita boleh berkongsi-kongsi kita pandangan. Kita boleh bertukar. Bertukar-tukar pandangan. Tukar ilmu tukar-tukar ya. Betul. Dan ini adalah sesi untuk kita menyampaikan ilmu kepada yang lain, viewers dekat luar sana. Harap jangan ada yang bosan atau pemarah ya. It's okay, tak apa. Kita try our best nak menghiburkan hati semua, susah juga ya. Kita teruskan dan kita bagi at least program ada aktiviti juga kan. Siapa yang terfikir apa juga ada aktiviti hari masak. Ni senyap je kan. Boleh tengok Jom Masak Kak Zaidah program di Facebook dan juga Instagram. Okay, ada announcement juga. InsyaAllah kita akan teruskan di channel YouTube ya. Okay, so kita nanti usulkan, ya? Okay, so nanti kita akan upload berbagai jenis video juga di channel kita. Okay, so siapa yang ada YouTube, subscribe. Okay, Simply Sugar Baking Studio. Alright, so tengok dah ramai juga yang tu masuk. Okay, nanti bell akan baca ya. Mana yang sempat kita akan baca. Sebab ada yang bercakap, yang tegur kita. Dia punya komen kita tak baca. Bukan kita tak baca. Bukan kita tak nak baca. Tetapi dia mungkin dah terbatas. Dia tak appear. Dia tak appear. Ataupun sebab alhamdulillah sekarang ni. Jangan kecil hati yang perempuan. Bukan kita pilih siapa-siapa untuk kita baca. Tidak ya. Kami kat sini cuba sedaya upaya. Okay. So soalan saya memang
bertanyakan untuk Kak Zaidah jawab sebaik yang mungkin. Alright, okay. So, tak nak cakap panjang-panjang. Yes. Okay, jom kita start. Jom Kak Zaidah. Jom. Lagi satu, kalau yang mana Kak Zaidah terbaca, saya sempat jawab. Dan ada yang saya tak sempat jawab, jangan marah ya perempuan, sebab ni kan tengah musim raya. Saya pun pergi beraya, jadi mana yang sempat saya jawab ya. Okey. Yang tak sempat tu insya-Allah akan datang, mungkin saya terbaca, saya boleh cuba jawab ya. Okey, kita ke bahan-bahan untuk hari ini, sup tulang merah ataupun gearbox. Okey, ini dia punya main ingredients dia ya, main bahan dia. Ni Kak Zaidah dah rebus dia, mungkin boleh fokus dekat sikit Ben. Boleh. Sebab dia akan nampak ni ya. Kak Zaidah guna hari ni tulang kaki kambing ya. Dia sebenarnya gearbox ni sedap ataupun sup tulang merah ni sedap dengan kambing yang sebenarnya. Tapi kalau tak boleh, you nak tukar dengan lembu pun boleh jugalah ya. Tapi hari ni Kak Zaidah guna kambing ya. Oh, so selama ni memang saya tak tahu gearbox sebenarnya kaki kambing eh. Kambing. Kaki lembu pun ada, cuma dia besar ya. Macam kaki kambing ni comel-comel sikit lah. Okay. See. Ni Kak Zaidah dah rebus. This is about, ini lebih kurang dalam berapa ya, dalam 10 batang ini ya. You beli dalam 5, you potong 2. Minta dia potongkan 2. Kemudian dah rebus. Dia rebus dia lama ya, lebih kurang 4 hingga 5 jam ataupun 3 hingga 4 jam lebih kurang macam tu. Kalau you guna dapur biasa, periuk biasa. Kalau you guna pressure cooker, lebih kurang 1 jam. Oh, okey. Kalau pakai cepat pressure lah. Cooker. Pressure cooker kan dia pressure kan, dia dia punya apa tu, panas dia tak keluar ya. So, Kak Zaidah rebus dia bersama dengan dalam 20 helai daun pandan. Dan lebih kurang 6 batang cili hijau. Ya, you rebus sekali hingga kan cili hijau yang dia lembik betul ni macam ni. Ya, ini to get bau, untuk kita nak kurangkan sikit bau hamis kambing ni ya. Ini daun pandannya dah sekecut ya. 20 helai lebih kurang daun pandan, you ikat simpul, kemudian kita rebus sekali. Dan after about half cook, you boleh, ataupun daripada mula pun bolehlah you letak pewarna merah. Pewarna merah ni optional. Kalau you tak suka, you tak nak ada letak pewarna, tak ada masalah. Ya, yeah? Cuma saya letak warna merah sikit supaya namanya pun susu tulang merah ya. Kalau tak nak letak, tak ada apa. Dia tak ada datangkan rasa ataupun tak ada datangkan bau kok, ataupun apa, hanya pada rupa saja. Alright? So ini Kak Zaidah dah rebus ya. Ini rupanya lah. Okay. Ada yang cakap ni Kak Zaidah, alhamdulillah dapat belajar masak sup tulang merah. Sebelum ni teringin sangat nak makan. Alhamdulillah. Tak semua tempat ada dia. Kebanyakannya dia orang buat yang macam sup tu. Yang tulang merah ni jarang ya. Ini mostly di Singapore ataupun di Singapura ya. Johor pun ada juga. Di KL pun ada, cuma tak banyak ya. Okay. Kemudian kita gunakan minyak sapi. Kak Zaidah gunakan banyak untuk minyak sapi ya. Mungkin dalam 2 sendok minyak sapi macam tu. Kemudian setengah kilo bau buah tomato, you dadukan halus. Ya. Okey, ini pun setengah kilo bawang besar. You dadu halus juga. Kemudian kita guna lada kering yang dah dikisar, lebih kurang dalam 3 hingga 4 sudu. Kita tak nak pedas sangatlah ya. Tapi nak ada sikit ada bau lada ya. 3 hingga 4 sudu. Kemudian kita guna juga rempah kari dalam 2 sudu makan rempah kari. Kita ada disturbance kat sini ni. Yang sepuluh ni terbang-terbang. Ya. Yes, dia dah nak masak macam tu. Dia pun nak masak juga. Kemudian Kak Zaidah guna tomato sauce. Ya. Ingredient ni sikit je. Tomato sauce. Saya guna juga tomato puri. Satu tin, 2 chef tomato puri. Okey, itu saja bahan-bahan. Ada bahan-bahan tak banyak ya? Okey, kita boleh mula. Saya dah panaskan kuali. Ramai juga ni dah komen. Assalamualaikum Cikgu and Bella. Almond. Hai. Ha, Farida Abu Bakar pun dah masuk. Hai. Assalamualaikum Kak Zaidah, Nabila and Nadia. Waalaikumsalam. Kak Zainab Abdul Manan kata sedapnya menu hari ni. Sedap. Ida Haji. Assalamualaikum. Kalau bulan raya ni memang kalau you masak benda-benda macam ni, nanti raya tahun depan dia nak datang lagi rumah you. Aduh. Okey, saya Hashim. Dapat susah ni ya. Kalau you masak ni lah, ajaklah friend dia atau pasal dia.
Nanti next year dia akan sebut lagi. Masak tulang merah ni lagi macam last year. Saya teringatlah last year. Apa tu eh? Yang macam merah-merah tu. Apa yang biasa tu. Okay, Saidiyah Hashim kata kat Zaidah, tanya, Kak Zaidah, biasanya daging kambing berbau, macam mana nak hilangkan baunya? Kak Zaidah, itulah tadi, Kak Zaidah rebusnya dengan daun pandan dan lada hijau. Kak Zaidah ni tak berapa sihat sangat ni. Okay, Siti Sabarah Syafiq kata, salam Chef Zaidah and Bella, waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini off, tak kerja. Bolehlah tengok selalu, selalu kat kerja je, tengok live. Oh ya ke, terima kasih banyak-banyak Siti Sabarah. Mungkin boleh share dengan kita, ada tak dah buat resepi yang kita dah share sebelum-sebelum ni? Hari ni adalah resepi yang ke-53 Zaidah. Saya tak sempat nak mira, saya, kerja saya hanya memasak je. Sediakan ingredient, sediakan resepi, saya masak aja ya. Okey, nak. Saya tengah panaskan minyak sapi ya. Saya tak guna langsung. Okey, boleh nampak ke viewers? Ini minyak sapi. Okey. Okey. Panas, kita tumiskan bawang ni. Bawang banyak ya. Sedapnya bau minyak sapi dengan bawang, masya-Allah. Dia punya bau tu apa? Aroma dia begitu apa? Tempting sedap. Bau dia. Syarifah Adib Al-Atas, Singapore, sup merah. Katanya sup merah. Tulang merah ya. Sup tulang merah. Ataupun gearbox. Nani Jarpa kata, terima kasih Kak Zaidah di atas ilmu yang diberikan. Diberi sangat-sangat dialukan. Dan jangan lupa juga, kena tengok live ni. Jadi, dan dah tengok tak cukup. Dah tengok kena share. Jadi, yang ramai lagi yang dapat tengok resepi ni. Okey, kita tumis hingga bawangnya layu. Dia Mardia kata, assalamualaikum Kak Zaidah and Bella. Saya Yani dari Sabah. Hai orang Sabah. Assalamualaikum Kak Zaidah from Taipei. Orang Taipei pun ada. From Taipei juga. Hai both of you. Salam dari Ceras. Orang jauh. Ni pun ada daripada Singapura. Assalam dari Singapura. Moga dipermudahkan segalanya. Amin. Terima kasih. Kata apa, Hasimah Ahmad kata, assalamualaikum, selamat tengah hari. Tengah hari juga. Faridah pun berbakar kata, tak bosanlah Kak Zaidah. Suami saya pun suka live Facebook kat ni. Okay. Terima kasih banyak. Suaminya tu panggil kawan-kawan dia like dan share kita punya resepi. Syarifah Adib Al-Atas kata, I kalau sup tulang merah ni pakai kambing the best. Dia memang pakai kambing yang sebenarnya. Betul. Sebab dia tak besar sangat. Kalau macam you ambil gearbox lembu, besar, tak tahu dalam mangkuk pun macam takut nak makan. Dia too big kaki dia kan. Kaki kambing kan halus ya. Manis dia lain ya. Tak makan kambing. Tak makan kambing tak apa. Dia boleh tukar pulut tu lembu ya. Gearbox tulang kaki. Okey, rakan-rakan dekat Facebook minta tolong share-share kita punya live video. Okey, give some love and like. Thank you. Dah nampak tu love dengan like tu. Comel je dia naik. Saya suka tengok. Halus-halus je. Okey, Kak Zaidah tengah tunggu sekejap lagi supaya bawang ni layu betul ya. Kumi Kasum tanya, sup tu jadi merah bubuh apa ya? Saya bubuh pewarna ni. Saya pun coloring, red coloring. Kalau you tak nak letak coloring pun tak apa. Just biarkan plain tulang yang you rebus ya. Okey, Kak Zaidah akan masukkan cili yang di blend tadi ya. Lebih kurang dalam 10 tangkai gitulah. Kita tak perlu sikit je ya. Yalah, sebab kita nak makan sup ni tak naklah berapa pedas ya. Cuma ada slight rasa lada lah ya. Okay, kita nak masak hingga tumis hingga garing. Senang aja masak dia, cuma masak dia ni kena dibiar lama dekat kuah dekat periuk. Dayang Jasmine kata, rindunya dengan Kak Zaidah, lama tak jumpa. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Dah jumpa hari-hari dah ni. Satu minggu 4 kali dah jumpa Kak Zaidah. Okay. Ada soalan ni Kak Zaidah? Yes. Saadiah Hashim tanya, bawang Holland boleh guna tak? Boleh. Bawang Holland boleh, bawang merah pun boleh ya. Okey, dah garing ladanya, kita akan masukkan rempah kari. Kak Zaidah guna rempah kari daging ya.
Saya guna yang daging slight pedas sikit, dia yang paket dia merah. Dah dibancuh dengan air. Tumis lagi hingga naik bau, kemudian dimasukkan tomato. Ah, Insli Rusli. Ha, dia yes. Kirimkan salam dekat Chef Zada. Ha. Okey, ni tomatonya setengah kilo ya. Masuk semua. Senang aja masak dia. Sharifah Adib share, dia kata kambing cuci pakai tepung gandum hilang habis. Boleh juga. Sebab kita pasal kita anu tulang aja. So kita dia tak ada apa sangatlah ya. Cuma Kak Zainal memang rebus dengan daun pandan banyak. Aisyah Ali tanya yang kat depan tu dalam container tu lauk ke? Bukan sayang, ni pot peri. Sebab kita kosong sangat kat depan ni. Jadi kita put some lempo lah ya. Okay, dah Kak Zainal nak masukkan tomato puri, satu tin ya. Tomato puri. Oh, Madam Lian Pawiru kata orang Singapura panggil bone steak. Bone steak punya ya. Ada suggestion juga ni. Asia Ali tanya, Puan, boleh share masak lauk biryani kambing? Sedap je. InsyaAllah. InsyaAllah kita ada banyak masa lagi untuk kita share resipi. Kita dah akan masuk tomato okay. Sauce. Dia ada masam ada rasa pedas Sedap ni. Tiga suku botol tomato sauce. Okay, so now kita akan masukkan. Zam Shroy kata salam from Penang. Hai orang Penang. Hai orang Penang. Aisyah Ali kata sedap makan dengan roti Perancis. Dah sedia dah ni. Yes. Kita punya roti Perancis ni. Ha. French loaf ni ha. Tu dia. Okey, kita akan masukkan daging ni tadi ya. Daging ni nak you nampak ya merah. Kalau tak nak merah macam ni pun tak apa. Tak ada masalah ya. Daun pandan itu kena keluarkanlah, tapi lada hijau tadi tu biarkan. Dia akan hancur nanti dalam kuah ni ya. Renaton, Assalamualaikum Sis and Chef Zaida. Waalaikumsalam. Thank you share recipe. Sama-sama. Asna Baba kata, Assalam, saya dari Singapore. Your cooking is super. Ya, Alhamdulillah. Thank you. Dan perempuan suka ya dengan apa yang saya tunjuk kat sini. Rosita binti Satar, Assalamualaikum. Live ke sekarang ni? Ya, saya tengah live. Bella ke tu? Sedap suara. Thank you my dear. Ya, saya kat sini. Hai. Okey, Syarifah Adib Al-Atas, cuci pakai tepung gandum pun hilang bau. Oh, boleh juga. Ya. Kita berkongsi, siapa-siapa ada pengalaman. Betul. Ya, and we can share. Betul. Saadi Hassan, ya Allah, memang dah teringin nak masak sup tulang merah. Alhamdulillah, hari ni set time sebab nak tengok dari mula. Thank you my dear. Thank you. Asna Baba, Assalam Puan, saya dari Kota Singa. Your cooking is superb. Alhamdulillah. Ya. Normalawati. Kata Assalam Kak Zai, saya dari Kuching Sarawak. Hai orang Sarawak. Hari ni Kak Zai dah kurang bersuara sikit. Kak Zai tak konsentrasi kat sini. Sekejap nanti saya bersuara ya. Kejap. Okey. Azizah tak pernah makan sup masak merah. Tentu sedap kan? Of course. Dia sedap ya. Dia masak-masak manis ni. Saya tak boleh letak rempah tak ada apa. Cuma little bit of rempah kari sikit. Jangan nampak ada rasa kata orang tu plain sangat ya. Tapi kalau ini cara saya masak sup ni ya. Kalau perempuan nak letak rempah ke apa, terpulang ya. Saya letak sikit saja rempah kari tadi dalam musuh makan. To get, kita nak dapatkan sikit smell lain daripada tomato. Okay. Dayang kata, hahaha, dulu belajar dengan Kak Dayang. Kak Dayang nak duduk jumpa Kak Kasar Corner Putra Heights. Mengimbang masa lama, ya. Okay, thanks for tuning in, Dayang. Okay, Sadia Hashim, Kak Zaidah, saya nak order sambal ikan bilis. Boleh post ke Alok Star ke? Boleh. Lepas okay. Ni masak Kak Zaidah, ya. Okay, so boleh contact nombor admin ya. Nanti kita akan sharekan nombor admin untuk contact menakkan produk. Simply kita baking studio.
sambal crispy. Sambal crispy ya. So yang ini you nampak ya, dia berkuah ni. Jadi kita akan tunggu sekejap hingga dia pekat. Bila kita tunggu dia pekat tu, dia punya segala apa yang kita letak tadi, tomato akan hancur. Apa lagi tadi? Bawangnya ya. Sedap baunya ni. Baunya dah sedap dah ya. Okey, kita akan letakkan garam. Ayo tengok ni. Dia senang dia guna masak dia. Kira-kira-kira di Facebook minta tolong share-sharekan live video kita ni. Ha, jadi ramai okay, lagi jangan lupa gula. Kita kena letak gula sikit ya supaya hilang rasa masam tadi. So cukup kan ada rasa masam. Ada rasa lah. Ada rasa manis. Rasa manis. Dia, dapat merah ya. Kalau you nak lagi merah, maksudnya you kena letak colour dia daripada awal masa you merebus tu. Dan tulang dia pun akan jadi merah nanti. Masalah saya tanya kalau nak resipi macam mana, nanti kita akan sharekan. Kita akan hapuskan resipi ya. Buat masa ni enjoy dulu, tengok macam mana cara Kak Saidah masak. Kalau boleh salin, tolong salin ya. Ada tips-tips yang boleh membantu you all dekat dalam kitchen nanti. Okay, kita tunggu dia pekat sekejap. Meantime, ada soalan ke apa-apa yang saya boleh tolong jawab, boleh saya jawab. Suzaliana Yahya, assalamualaikum. Hai dari Terengganu. Waalaikumsalam. Hai orang Terengganu. Assalam Kak, saya dari Brunei Darussalam. Aisyah Ishak. Hai orang Brunei. Okay. Nurkiah Ibrahim kata, saya selalu basuh dengan tepung gandum, rendam perap kejap. And basuh bersih, lepas tu basuh dengan limau. Apa-apa limau je, dia kata. Lepas tu, masa kukus tu, you letak daun pandan. Segumpal daun pandan tu, ikat, campak ke dalam periuk tu. And then, dalam 6 batang cili hijau. Biar dia pecah cili hijau tu kat dalam, itu dapat mengurangkan sikit bau hamis dia. Ha, jadi tu boleh zoom in nampak tu. Ha, gearbox kita tu. Ha, zoom kita in sikit. Pekat sikit ya. Sambil tu kita boleh. Itu dia. Kita boleh jawab apa lagi? Saya dah masjid tanya kalau guna tulang daging je okey tak? Boleh. Tapi janganlah sebut gearbox pula. Kalau you nak tulang macam nak pakai tulang serangka ke, tulang tengkuk ke, tulang busuk ke, janganlah cakap gearbox ya. Gearbox ni means kaki. Nanti dia ada sumsum ni. Nampak tu? Tengah dia tu ada sumsum ya. Sumsum dia tu yang orang suka sedut tu. Ramai juga yang baru masuk yang bertanya masak apa, kita masak kita apa kat saja. Kita masak gearbox ni hari. Tulang merah nampak tu? Tulang kita baru masak. Nur Laila tanya. Yang mana ada sakit-sakit lupa sekejap. Nur Laila tanya tulang lembu boleh juga kan? Boleh tapi dia besar lah. Dia besar. Haliza Aisyah kata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suka sangat makan bone steak ni. Selalu makan kat Singapura saja. Lepas ni boleh masak sendiri. Thanks sis. Nah, dah boleh masak sendiri sebab kalau nak di Singapura tu maklum lah. Okey, Asyik Ali tanya puan, kalau tak pakai minyak sapi, pakai minyak sayur boleh tak? Boleh. Cuma kalau dia pakai minyak sapi, dia punya bau tu lebih sedap. Dia macam bau tu rasa dia blend together. Tapi kalau you tak nak pun tak ada masalah yang sebenarnya jadi, bukan tak jadi. Cuma kalau yang pakai minyak sapi tu dia lagi sedap lah. Ada betul-betul dia ni sebab dia ada pekat ya. Siti Sabarian Syafiq kata, saya ada juga masak sup tulang merah. Makan dengan French loaf. Favorite anak-anak. Masak sendiri lagi puas makan. Sungguh masak sendiri memang puas. Dia ada banyak ni. Kalau you google-google pun dia ada banyak cara ya masak dia ni. This is one yang paling senang. Yang kat-kat kata suka masak yang senang-senang. Saya senangkan benda tu. Kan mudahkan dia. Emidah ni Isabella, selalu Kak Saidah guna rempah brand apa? Saya suka pakai babas ataupun ala kapas. Dia pedas sikit. Kalau you biasa pakai apa-apa brand tak ada masalah lah. Kita kan ada banyak brand di pasaran ya. Mana tahu satu hari kalau Kak Saidah rajin, Kak Saidah buat rempah Kak Saidah sendiri. Kalau saya tu saya rajin ya, saya pun macam ada terfikir dan tu juga aku nak membuat lempah tapi tunggu ada kelapangan lah. Nazara, Kak, tak masuk halia ke? Tak. Saya tak masuk halia ya, tak ada halia. Kita hanya bawang besar,
dan buah tomato sahaja. Bawang putih pun tak ada. Okey, Nur Fadila binti Rohani, baru masuk sis, tumis apa tadi? Tumis, saya tumis mula-mula sekali. Kita tumis bawang besar hingga betul-betul layu. Ya. Dah layu baru kita masukkan buah tomato. Kita tumis lagi sampai dia macam lecur ataupun layu. Dia dah lembut, baru kita masukkan bahan-bahan lain. Okay, bawang dia nampak tu. Saya ada Hashim tanya, biasanya sup tulang merah ni makan dengan apa? Makan dengan French loaf. Yes, French loaf pun kalau you nak toastkan the loaf pun boleh, the roti pun boleh. You nak makan gitu plain pun macam tu pun boleh. Kalau kita apa toastkan dia mungkin dia lagi wangi. Dia lagi wangi. Dayang tanya Kak Saida. So kalau nak beli jus minta bahagian kaki ya. Kalau nak beli jus. Nak beli dia lah. Sorry, not jus. Kalau nak beli just minta bahagian kaki ya. Kita nak kaki tapi kaki tu biasanya daripada lutut sampai ke dia punya ankle, dia punya apa ya yang kat bawah tu. Buku lali dia tu. So you tak boleh nak masak panjang macam tu. So you minta dia potong dua. Kaki kambing kan tak panjang, macam je. So you cut itu tu. Dalam dia tu ada sum-sum tu, you jangan buang. Itu yang orang selalu sebut dengan straw. Sedap. Dah lepas tu dia tanya lagi, or ada nama lain kak? Tak ada. Kaki kambing tu lah macam ni. So ya, minta. Kalau you nak beli yang frozen pun boleh. Dia banyak ya. Kalau yang frozen tu dia banyak. Dia daripada Australia dia, daripada India pun ada. Ya, ni. Yang pada New Zealand ya, pun ada juga kaki ni, kambing ni. Sadia Basim pun masuk. Assalamualaikum Puan Zaidah and Bella. Masak apa Puan? Saya juga yang baru masuk ni. Keluar daripada tolak-tolak dia terkeluar kan. Ya, ni. Ni tulang ya, tulang merah. Sup tulang merah ataupun gearbox. Halilah Abdul Halim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you share recipe. Baru first time tengok. Alhamdulillah. Anyway, to inform you guys, hari ni adalah hari yang ke-53 kita bersiaran dengan lain-lain resipi. Jadi kalau nak tengok apa lagi yang sebelum-sebelum ni lagi 52 resipi, bolehlah visit Facebook page, scroll aja, scroll, keep on scrolling, you akan jumpa macam-macam jenis resipi yang kita dah share. Bolehlah jadi collection kat rumah Kami susun lagi macam-macam ya. Okay, kita tunggu dia sekejap lagi, bagi dia segera sikit. Dia lagi lama lagi cantik steaming, ni ya. Steaming betul eh. Bawa dia ya. Stew ni. Dia sedap pakai kambing sebab dia ada bau. Bau kambing tu. Bau hamis dia tu yang sedap. Bukan hamis kuat sangat lah ya. The smell tu kena dengan masam. Masam tomato ni dan kena dengan minyak sapi tadi tu. Ada yang bertanya, Tengku Izzuruddin, tulang tu rebus pewarna merah yang gambar labu tu ke? Apa-apalah asalkan pewarna merah. Tak kisahlah, Kak Zainah pakai pewarna for my cake ya. Tapi saya pakai yang powder. Kalau tak ada yang powder, nak pakai colour pun tak apa. Yang dalam botol kaca cap, apa itu ya. Cap bintang tu pun boleh juga. Huzaifah binti Mak Husin, alhamdulillah Allah ketemukan dengan Kak Zaidah di Facebook. Terus like semalam banyak. Alhamdulillah. Sama Bakar Ali tunjuklah buku yang bercakap tu. InsyaAllah kejap lagi saya masuk hujung-hujung nanti. Ini kata orang kalau jodoh tak mana. Aku salah, aku risau. Kalau dah tak ada jodoh tu, apa pun tak ada. Okay, Kak Zaidah tunggu lagi sekejap supaya dia pekat sikit ya. Dia ni biasa kita makan sup tulang ni dia pekat. Kita boleh cecah dengan roti. Kasih Khadijah, assalam, saya dari Melaka ni. Alhamdulillah, mohon share ya Kak Zaidah. Terima kasih. Ya, sila. Itu yang kita mintakan ya. You tengok and then you share please. Ya. Jadi ramai yang your friends, your family dapat tengok resipi dan boleh cuba ya. Rosita binti Santa tanya, Kak Zai, guna rempah kari apa ya? Kak Zaidah pakai rempah kari daging, brand apa tadi? Brand Aragapas ya. Ya, brand babas. Sorry. Ujamnya Mahamad tanya, warna merah tu guna apa ya? Saya pakai pewarna merah.
warna merah ya, warna merah sendu. Ima Idris tanya, ada resepi tak dah tertinggal lakuan saya dari JB? Ada, nanti kita akan share ya. Sabar ya. Nanti kita akan share, memang akan ada resepi ataupun bahan-bahan dan boleh tengoklah cara-cara. You boleh tengok balik cara-cara masak. Cara-cara masak daripada live video. Hari ini cara dia senang sebenarnya. Masuk semua tumis, masuk semua satu-satu. Masuk semua sekali, masukkan tulang yang kita dah rebus tadi tu dan kita biarkan dia pekat. Ya, dia akan pekat ni nanti ya. Tu, nampak tu. Kita banyak guna tomato buah ya kat sini. Dan kita guna juga tomato puri dan tomato sauce. Okey, ada juga yang bertanya ni, Zuhairi Ghazali tanya, Kak, kalau nak tengok resepi-resepi akak yang lepas-lepas, nak tengok kat mana? Ha, banyak tertinggal pula. Boleh tengok dekat kita punya Facebook page, kita punya wall. You just scroll down, nanti boleh tengok ataupun select tengok kepada video. Okey, cari feature videos dan you select dekat situ, insyaAllah akan ada semua video yang kita dah save dan yang kita upload untuk 1 minute video pun ada dekat situ, okey? Nurul Iman pun tertinggal resepi sup merah. It's okay, it's okay. Nanti boleh repeat again sebab kita akan save live ni ya. Nurul Iman, okay. Intan Syahlan, sedapnya kita nak share. Si Zaida, silakan share. Rakan-rakan di Facebook minta tolong share. Ramai lagi yang boleh dapat manfaat ni. Sama-samalah kita apa kongsi pahala. Dia share pun dapat ilmu daripada Kak Zaida. Ilmu yang dia share juga dengan orang lain bertambah-tambah, berbunga-bunga, berbuah-buah pahala. Nur Aminah tanya, tulang tu warna merah dia tak berwarna ke? Kak Zaida tak berwarna. Kita letak berwarna untuk nak dapatkan warna merah pada tulang. Okay, Rosita binti Santa tak kata dah share Bella. Okay, Alhamdulillah, thank you. Fazila binti Nawi, salam, baru buka Facebook tertinggal pula resepi. It's okay, resepi nanti kita akan share. Lepas ni kita akan letakkan di di mana ya, Bel? Di gambar nanti. Bukan di video, di gambar. Di caption gambar nanti kita akan share. Kita akan letakkan. And then kalau you nak tengok cara-cara, you kena tengok balik video ni. Hasini Bira kata dah lambat lah tengok, dah tak siap. Tak apa. Nanti tengok sekejap lagi masa sebab memang senang eh. Senang je. Cuma kita biarkan dia perengat lah. Ada makan stew punya ya ni. Tapi kita normally kalau di Singapura kita panggil sup tulang merah ataupun gearbox ya. Rohaya binti Muhammad Jai, assalamualaikum dari Melbourne. Waalaikumsalam, hai orang Melbourne. Hai, baru balik dari Singapura 2 hari lalu. Alhamdulillah dapat makan bone steak kemarin. Sekarang dapat resepi pula dari Kak Zaida. Thank you. Kak Zaida punya resepi very simple aja. Dia tidak terlalu heavy sangat, rasa rempah ya. More tu rasa masam-masam. Sebab kita nak hilangkan hamis kambing ni tadi ya. More tu masam-masam lah. So jadi ni dah ada resepi. Kak Zaida dah share ni, boleh buat dekat rumah dah. Okey. Warna merah tu guna botol gambar labu tu ke? Tak kisahlah gambar labu ke. Kak Zaida guna yang apa yang ada di studio Kak Zaida. Saya guna yang ini ya. Martina Malik, Bella di mana anda, tak nampak muka yang manis tu. Masya Allah. ni dia. Hai. Sekejap lagi kita muncul balik nak guna colour nanti. Colour ni je. Ya, food colouring. Yang power. Kalau tak ada ni pun tak ada masalah. You just take apa-apa colour pun boleh. Apa-apa brand pun boleh. Yang air tu pun boleh juga. Kalau yang air tu you kena letak lebih. Kalau macam ini you just taruh sikit je dalam suku, setengah sudu teh. Dah dapat warna dia ya. Sebab warna dia concentrated ya. Yes, dia powder. Kalau tak ada ni tak apa, jangan tak ada ni tak jadi pula muat. Kan? Dia boleh pakai apa-apa colour ya. Nanti warna merah. Asyah Ali tanya, Puan, boleh tambah mixed vegetables atau kobis? Waktu nak makan boleh lah. Tapi kita tak masuk dalam kuah dia. Ya, biasanya kalau sup tulang merah ni, dia hanya macam ni je. Nak makan tu maybe ada orang slice ataupun shred kobis sikit untuk di bahagian atas. Cuma mixed veggie tu saya tak pernah nampak pula lah orang letak mixed veggie. Ada yang bertanya ni, Kak Zaida, gearbox kecil saiznya beli kat mana? Ni saya beli di pasar, di pasar Seri Kembangan kat sini ya. Ini dia ada saiz yang sebenarnya. Dia tengok kambing daripada mana gimana. Oh. Yang ini daripada New Zealand.
Saya tak beli yang fresh sebab yang fresh susah nak dapat ya. You kena booking ataupun you kena beritahu dia pasal dia nak. Ini saya terus pergi dekat yang frozen food tu. Dia memang ada macam-macam size. Ada yang bigger size dentist pun ada. Saya tak nak besar sangat. Saya ambil yang sedang-sedang sebab PO saya pun comel-comel ada jenis kat sini. Ya. Tengoklah different sizes eh. Okay. Salina Sabtu kata jom ramai-ramai like page Simply Sugar. So tak miss demo and menu-menu yang sedap dari Kak Zaidah. Kalau hari ini terlepas, kalau ada yang share in your group, then you can still dapat tengok juga kan. Kalau kita share-share lah. Betul. Salam dari Kuala Terengganu. Kak Zaidah and Bella, sup ni makan dengan roti je ke Kak Zaidah? Dia makan dengan roti. Ataupun nak makan dengan nasi pun boleh. Tak ada masalah. Cuma dia lebih sedap makan dengan roti. Ada orang tak suka roti, nak makan dengan nasi pun boleh, tak ada masalah ya. Ikut cita rasa masing-masing. Cita rasa masing-masing. Kita dah masak tu kita makan ya, kan cara macam mana. Tadi Abdul Jalil tanya macam mana nak dapat pewarna merah tu. Tadi yang Kak Zaidah share tu. Saya beli di bakery ya, sebab saya ni dekat sini studio baking saya. So I just get apa yang ada dekat studio saya ni. This is for baking lah, warna merah ni. Kalau tak ada, you boleh pakai yang cap, yang botol tu, cap apa tu, cap apa? Menikat yen, boleh, siapa yang tahu yen lah. Kan cakap yen kan, pulak yen. You beli dekat, you beli yang botol tu, cap apa tu, cap diamond, not diamond, cap apa ya? Mana tadi tu? Ada juga nak tahu ni sebab warna powder ni dia concentrated sikit. Macam apa tu yang selalu yang kita beli kat supermarket semua ada jual tu. Yang botol kaca tu. Ni Allah. Cap bintang lah. Cap bintang. Kau boleh juga merah dia. Bintang Cap bintang. Selalulah kita boleh jumpa dekat supermarket. Banyak baking memang dia ada. Dia ada je benda tu. Latif Aita kata thank you for sharing baru makan kat JB hari Sabtu baru ni. Rezeki dapat belajar buat hari ni. Thank you. Okay, Sumi kata. Dah okey dah ni. Cuma kalau you masak di rumah, tunggu dia pekat sikit lagi ya. Tapi kita kan nak tunggu kat lambat ni ya. Bila kita tunggu, kita masak dia lebih lama, dia punya bawang dan dia punya tomato tadi akan hancur sekali dengan kuahnya. Ini pun dah boleh lah ni ya. Hasil ni Mira kata buatlah rempah siap. Senang nak masak. Kat sana macam ingat juga tu macam nak buat rempah. Tapi saya tengok dulu lah saya ada masuk ke tidak ke. Keluarga saya suka ni. Cuma sebulan sekali masak siap 4 kilo. Suzana Noh kata. Ni memang favorite lah ni juadah keluarga katanya. Mungkin cara puan lain ya. Cara saya ni pun mungkin. Saya punya cara sebenarnya simple je. Saya suka masak benda yang senang-senang. Ada yang tanya. Aisyah Mat Saleh tanya bahan-bahan lain tu apa dia? Kak Zaidah boleh repeat balik resipi dia daripada bila. Kalau kita nak tunggu dia pekat ni ya. Okey, bahan-bahan yang Kak Zaidah guna untuk masak sup tulang merah. Tadi Kak Zaidah guna tulang ya. Tulang yang saya dah rebus bersama dengan dalam 20 helai daun pandan dan lebih kurang 6 biji ataupun 6 tangkai lada hijau. Saya rebus hingga empuk ya. Okey tu, lepas tu bahan lain saya guna setengah kilo bawang besar. Kemudian you dadukan bawang besar tu ya. Dadu halus ya. Kemudian setengah kilo juga buah tomato juga you dadu, dadu halus. Jangan dadu kasar, dadu halus ya. Kemudian kita guna minyak sapi lebih kurang dalam 2 sendok minyak sapi. Kak Zaidah guna 1 tin tomato puri. Saya pakai brand Bouchef ya. Setengah botol sos tomato. 2 sudu makan rempah kari daging. Apa lagi ya tadi? Itu je lah kot tambahannya. Saya tumis pertama sekali, saya panaskan minyak sapi tadi. Dan saya tumis bawang yang kita dah dadu tadi ya, setengah kilo tadi. Besar tu, tumis sampai dia layu. Tak perlu garing, sampai dia layu, dia lembik. Layu tu maksudnya dia lembik lah ya. Kemudian masukkan saya gunakan cili giling juga tadi. Lebih kurang 3 sudu makan cili giling.
Kemudian masukkan cili giling dia tumis hingga garing. Kemudian baru masukkan tomato, buah tomato tadi. Lepas tu masukkan the rest. Sos tomato, tomato puri ya. Macam tu lah, last sekali baru kita masukkan daging ni tadi. Tulang ni tadi ya. Okey, Nur Aini, Bi Abdul Ghani, tulang tu boleh tak rebus guna pressure cooker? Kat sana pakai pressure cooker ni. Kalau tak pakai pressure cooker, senang, cooker 4 jam, 5 jam ya, baru dia cantik. Saya guna pressure cooker juga ni. Dah yang pandai, dia dah share dah cara daripada awal. Rebus tulang bersama pandan dan lada hijau dan pewarna merah. Kemudian panaskan minyak sapi, tumis bawang besar hingga layu, cili kisar dan buah tomato cincang. Masuk tomato puri, sos tomato, tulang bersama kuah pandan asing kan? Garam gula secukup rasa. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak Dayang. Okey. Rebus tulang 3 hingga 4 jam. Pressure cooker 1 jam. Lebih kurang betul. Sungguh. Nur Syazura kata sedapnya. Memang sedap. Dekat sini, dekat studio ni dah memang aku penuh dengan aroma gearbox ni. Okey, Muhammad Fido kata saya baru follow terbaik. Alhamdulillah, terima kasih. Suzana Nur kata ala gapas pun bagus. Yes, ada gapas, whatever lah yang kita biasa pakai ya. Kita biasa guna. Siti Sabariah Syafiq kat Singapura senang je. Beli pasar yang jual daging kambing saya. Saya dah apa tu? LNS Lunas apa tu? Tapi senanglah tu kan. Mungkin nak dapat di Singapura. Alhamdulillah. Sebab memang pasal tak pernah pakai. Dia tak tahu. Resepi ni memang favorite di Singapura ya. Singapura. Singapura memang famous ni. Tak payah introduce lagi, dia orang memang tahu ni. Okey. Itulah katanya. Am Omar kata Singapura popular tulang masak merah makan dengan roti Perancis. Jaima Bujang tanya, Kak Zaidah apa khabar? Cuma hari ni Kak Zaidah tak berapa sihat dia. Kurang sikit lah. So jadi, that's why hari ni kita masak relax. Jadi macam relax. Santai. Okay, Suzana dah kata dah share. Thank you very much. Nurul Husna, Rosita, Assalamualaikum. Hai Kak Saidah, Embella sedapnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, yang dekat IG ni. Okey, Sadia Hashim kata sedapnya, esok nak buatlah. Thanks Kak Saidah for the recipe. Jangan tak buat ni. Kak Saidah macam ni supaya you all buat. The City Arif, kedai di Taman Putra Perdana ke Cyber? Kedai? Saya ada dua ya. Satu restoran saya di Cyber. Simply Sugar Kitchen. Di Neo Cyber. Kalau yang dekat sini tu saya punya baking studio ya. Saya mengajar. Apa tak? Okey. Ada one sah. Okey, Sadia Hashim kata Star Brand. Betul, boleh cari Star dekat brand. Star Brand. Okey, boleh cari dekat supermarket. InsyaAllah jumpalah. Cari section baking section, InsyaAllah jumpalah tu. Anna Wans kata yummy delicious, must try. Thank you chef for sharing. I'm Wan Suzana from Singapore. Hi, orang Singapura. Yes. Jaimah Bujang kata alhamdulillah yummy sedapnya. Sedap. Dia lagi lama ni. Kalau you jeram dia dekat dapur, you biar dia lama. Lama sekejap ya. Lama sikit so that dia lebih mesra lah cepat. Lama sikit bagi dia mesra betul. Then baru you angkat. Baru angkat eh. Kita kat sini tak ada masa kita nak tunggu lama. Ya, sebab masa kita terhad dekat sini, so kalau you masak kat rumah, bagi je lama sikit atas lah. Hari ni mungkin ramai yang busy hari ni. Tengok kita punya okay, ada juga yang kata Nani Jafar kata terima kasih Kak Zada di atas ilmu yang diberi, sangat-sangat dialukan. Okay. Aniras Erhas, salam dari Singapore. Thank you for sharing masakan, katanya. Nampak ni tulangnya terkeluar-keluar. Suzana Nur kata kat Singapura kita beli dari pasar je, mudah dapat. Mudah dapat.
Sebab you tak biasa beli tu yang you rasa macam kat mana nak dapat ni, kat pasar je. Sekarang ni ada pula yang jual frozen-frozen ni. So banyaklah ya you boleh dapat benda ada. Dan yang bagi hari pun bagi suggestion ni, makan dengan roti jala pun boleh atau lemping. Masya Allah sedapnya. Roti jala dengan lemping. Lemping pula roti jala dengan lemping tu. Lemping tu yang mahal tu. Roti jala tu okey lagi. Sedap. Kalau macam tu memang sedap. Adalah panas lagi. Okey, ni adalah gearbox kita dah siap. Itu dia nampak tu ha. Ha, dia punya logo-logo ni kalau kita dalam tu ada benda yang you boleh ambil ya. Tengok ni. Ha, itu dia. Ha, okey. Dan kita makan dengan French loaf. French loaf. Okey. There you go. Ha. Okey, ada yang special ni cara kita makan. Ha, nampak cara ni. Kita makan. Ha. Biasanya kita akan makan dengan straw. Makan dengan straw, kita sejuk dia, sedapnya. Okey, ha, Nur Suria kata dah 14 tahun dah tak makan sup ni. Ui, lama. Okey, 14 tahun tu lama tu. Ha, macam ni makan dia. Ni kalau makan ni lupakan sebentar duka pilu lupakan yang lara di jiwa. You see this, dia akan sedut ni ya. Dalam ni dia ada tu, dia ada sum-sum dia tu. Sum-sum dia tu yang sedap ya. Masya-Allah. Ya Tuhan, subhanallah. Sedap ni. Yes, this is how we makan dia lah. Okey, Bel, nak cuba? Ya Allah. Mari kita cuba. Minta maaf ya, kita mohon maaf. Kita dulu yang rasa. Minta maaf banyak-banyak. Okey, jom. Apa lagi kita pun rasalah kan. Okay, ada orang yang request nak zoom in. Okay, jom kita zoom in. Alright. Sekejap ya, ada yang jatuh pula tadi. Okay, here you go. Itu dia. Ni French roll kita yang kita dah betul. You nak toast je pun boleh ya. Toast some butter, you toast pun boleh. Tak juga tak payah toast lah sebab I terus nak makan dengan ini. This is how itu. And then you can see dia punya dalam ni ya. Dalam ni. This is cara macam kita nak makan dia lah. Kita sedut benda ni lah. Sum-sum dia ya. Macam mana kita nak makan ni? Ya Allah. Maybe Bell boleh ambil mangkuk kecil sikit. Tengok kita nak rasa ni. Macam mana kita nak tunjuk juga cara makan dia ni. Okay Bell. Terus ambil kat sini. Okay. Itu dia. Kena sekejap lah ya, dia panas. Salah-salah sedut. Sementara tu, okey. Ada yang suggestion ni Kak Saidah. Wan Ijan suggest nanti buatkan ayam goreng berempah cara Kak Saidah. Boleh. Sedap tu. Sedap. Ida Sami kata cap star brand atau bunga raya. Bunga raya betul. Bunga raya pun ada juga ni. Suzana Nur, saya siap pakai induction cooker untuk rebus selama 4 jam. Kalau you pakai pressure cooker 1 jam je dah cukup. Aisyah Tata tanya, Bella dengan Kak Saidah ada ikatan ke? Semoga kamu diberi berikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Sesungguhnya kita apa Kak Saidah? Kita bersaudara. Bersaudara. Bel nak saudara Kak Saidah. Anak my sister. Asyik Ali kata melatah Cik Puan Saidah. Dia dah tertunggu ke dia tempat terperanjat. Dia terlepas sebarang aja dia melatah. Ada yang cakap makan tulang sediakan straw nak sedut tulang. Ini dia. Strawnya kita dah sediakan straw. Okey Bel apa lagi? Sudah sedut? Okey, mari sini. Ya Allah, panas lagi ni. Panas ya, be careful. I think you just ambil yang ni lah. You sedut yang ni, you makan yang ni. Masya-Allah. Sedut yang ni takut panas. You can see tu nampak tu? Ya, this one you kena sedut. Masya-Allah. Ada yang komen ni tadi saya ada ternampak. Dayang kata, makan sup tulang merah ni tak boleh kontrol ayu, guna tangan aja. Tangan aja. So jadi ni memang tak boleh nak kontrol ayu ni. Tak ada ayu-ayu dia. Tak ada ayu-ayu. Okay. Ya, so sekarang you makan dia. Tengok macam mana makan. Dia siap dia macam ni. Sekarang kita nak makan. Cucah dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita ambil roti. This French loaf. Okay.
sama masam haji bismillahirrahmanirrahim. Bau kambing. Okey. Wow, masya-Allah. Lama saya pun lama juga ni dah tak makan gearbox ni. Ya, dia punya masam, dia punya rasa kambing, bau kambing tu. And then lemak. Ya. Dia punya apa? Rasa kambing tu macam mana? Dia sangat blend eh. Dia memang punya dia blend. Aroma sedap. Dia everything cukup rasa. Masam, manis. Memang sedap. Masam, manis, lemak. Minta maaf you viewers. So jadi boleh cuba dia dekat rumah. Sedap ya? Memang sedap. Sebelum tu kita nak panas, sambung lagi dengan badan, makan ni boleh panas. Sambung lagi nak makan roti ni, baik kita sedut dulu. Apa sumsum yang panggil? Sumsum lah dalam tenang tu. Macam mana tu? Sedut je lah. Panas lagi ni. Cantik di sana. Ni ada tak ni? Dia ada yang dah ada yang ada, ada yang dah terkeluar. Masa kita masak tu warna dia. Okey sedut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak boleh sedut ni. Cuba sedut dia. You all makan macam mana? Macam ni lah eh. Saya dah lama dah tak makan ni. Sebenarnya sedut lah. Nampak tu. Nampak tak dia naik tu? Dia macam gel. Macam jelly. Susu dia. Ya Allah. Susu dia tu yang sedap. Very soft kan. So kalau kita tinggalkan dia perengat lagi, mungkin dia punya semua rasa tu memang masuk dalam. So bila you sedut tu, memang kau. Memang sedap. Kadang-kadang yang sedut tak dapat dia ketuk-ketuk lagi. Dia ketuk-ketuk bagi tuan. So jangan lupa try nanti dekat rumah resepi khas daripada Simply Sugar Baking Studio daripada Kak Zaidah, okey? Ala Kak Zaidah. Memanglah setiap masakan akan ada versi masing-masing. Masing-masing. Jadi hari ni yang setiap hari yang kita share adalah versi Kak Zaidah. Boleh cuba, okey? So kalau ada you punya version boleh share dengan kita. Ada yang masak kita lebih, boleh bertukar-tukar pendapat. Ingredients yang lebih banyak ya. Saya suka masak benda yang simple tapi insya-Allah sedap. Terima kasih banyak-banyak. Okey, so ada lagi komen tu mungkin saya boleh baca boleh? Kita nak tanyakan dia tu. Okey. This is how rupa dia. Dia pun dah sedut ni tadi. Okey, nampak tu ya. Ni yang cantik dekat sini. Dan kalau you tak nak warna merah pada you tak nak letak ke warna merah pun boleh juga. Just biarkan dia plain original color dia lah. Okey, ini kita punya tulang inangi lah. Nampak ya? Syariatun Hasid kata untungnya Bella dapat rasa semua masakan Puan Zaidah. Alhamdulillah ni orang kata apa rezeki. Ni dah makan masakan saya daripada kecil. Okay, boleh nampak alright, there you go. Lepas pun kita kemangi sikit lagi more pay. Okay. Alright, there you go. Clear boleh nampak. Tadi tak nampak screen. Alright, ni kita punya sup tulang merah ataupun gearbox kita. Kita menggunakan tulang kaki kambing ya. Ada yang kata ni, Aisyah Ali kata kalau tak siap straw meja boleh retak berketuk-ketuk nak keluarkan sumsum tu. Kalau nak ambil straw kita masak itu yang ketuk selagi dia tak keluar. Nak digigit tulangnya tak boleh ya. So ketuk sekuat-kuatnya memang bising kalau makan benda ni ya. Kalau terlupa nak beli straw. Aisyah Ali kata collagen. This is collagen. Yes. Ya, untuk yang ada macam sakit-sakit sendi. Ataupun yang ada problem dengan sendi-sendi lutut-lutut ni, asyik elok ni makan ni. Kemarin kat dia dah suggest. Sebab saya berniaga nasi padang di restoran saya. Saya ada buat tunjang. Yang tunjang tu ialah betis tau. Betis kambing ataupun lembu tu dia ada urat dia. Urat dia yang liat. Tu kita masak, kita pakai tunjang. Ada customer tu, dia datang, dia kata doktor suruh dia makan tunjang. Kalau boleh every day untuk dia nak dapatkan collagen ataupun daripada tunjang tu, daripada tulang, urat tulang, tepi tulang tu. Ya, untuk dia punya sakit lah. That one is natural source lah.
Asyik. So yang ini pun bagus ya. Ha, bagus ni untuk you punya kalau ada sakit-sakit sendi ataupun sakit-sakit apa joints ya. Ida Salmi kata teringin nak pi makan dekat resepi Kak Zaida. Restoran. Boleh rasa pelbagai resepi kat restoran tu. Betul. Singgah ke Simply Sugar Kitchen. Di Cyberjaya. Okey. Okay, thank you so much. Ha, Farida Abu Bakar kata kolesterol tinggi ni tapi memang sedap. Kolesterol tinggi kena berjaga juga. Janganlah makan hari tadi. Dia ada certain benda yang kadang-kadang body kita ni ya. Umar kata teringat nak balik Singapura. Ada juga yang ramai baru masuk ni. Faliha Deluxe kata, alamak, melepas sesi hari ni baru tengok. Alahai, it's okay sayang. Esok kita ada lagi, okay? Kita boleh tengok live lagi, okay? Hani Hazlin kata, baru masuk. Akak masak apa hari ni? Hari ni kita masak ni, nampak tak ni? Sup gearbox ataupun sup tulang merah. Okay, so jadi yang ini, dia punya sum-sum tu memang kita boleh sedut direct daripada straw. Direct daripada straw. Okay, so kita dah di penghujung siaran. Dan harap perempuan semua berpuas hati dengan resipi Kak Zaida tengah hari ni. Dan kalau ada kelapangan bolehlah cuba ya. Dan for those yang dah biasa buat, yang dah ada resipi sendiri, boleh kata orang tu kita boleh share tips ya. Macam mana penyediaan untuk buat sup tulang merah ni. Okey. Tak ramai yang pandai buat ni ya, dan tak ramai juga yang pandai makan. Saya dulu memang kurang sikit lah, tak reti nak makan sebab ni. Yelah, sebab kambing-kambing kan. Orang kita kalau cakap kambing semua takut nak pegang ya. Sebab semua takut darah tinggi. Saya suka kambing tak sedap. Kambing sedap. Sedap. Tapi berpada-pada. Isi kambing dengan isi lembu. Isi kambing lebih halus. Lebih lembut ya. Dia lagi dia senang lagi digest daripada daging lembu sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak dah tune in kita. Tengok hari ini dah siap kita makan lagi, minta maaf kita. Cuma kita nak merasakan macam mana kita nak describe dekat view kita macam mana rasa dia dan cara makan dia macam mana. Okay, so kalau terlio tu apa kata cuba resepi ya Kak Zaida share hari ni. Okay, kalau you tak ada sup tulang macam gini, you nak pakai selangka ke tulang tengkuk ke tulang busuk ke, tak ada masalah. Cuma you tak boleh lah nak sedut sum-sum dia tu. Itu yang special tu. Ini yang specialnya ni. Kita boleh ambil sum-sum tu. Ini kalau you makan kat kedai pun it's not cheap ya. Jadi kalau you pergi kedai yang tak ada straw tu, minta-minta lah, carilah. Kalau tak nanti apa tadi dia ketuk-ketuk tu. Dia ketuk kat tangan penat, dia ketuk kat pinggan. Dia tak keluarkan sum-sum. Selagi sum-sum tu tak keluar, dia tak suka, tak memang tak rasa, tak puas hati. Tak puas lah kan nak makan. Kita nak makan semua apa yang ada dalam kita, kita nak cuba makan betul tak? Sebab kalau ni nak pergi makan kat restoran, it's not cheap ya. Mahal ya macam ni. Jadi kita bayar mahal, kita kena korek sampai habis. Okey lah, dah habis dah kita punya resipi hari ni. Gearbox special. Cukup okay kat rumah. Okey, kita chit-chat lagi esok. Sambung esok, balik esok. Kita jumpa lagi dengan resipi yang lain. Seperti biasa. Okey, so kalau takut lupa, remark buat reminder. Okay. Alright, so kita jumpa esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Bye.